Niko Margareta, Kepala SPK SMA Sincung, Surabaya. SPK SMA Sincung merupakan sekolah tiga bahasa yang terregistrasi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Satuan Pendidikan Kerjasama atau lebih dikenal dengan sebutan SPK. SPK SMA Sincung berkomitmen mendidik putra-putri terbaik bangsa untuk menjadi pemimpin Asia masa depan sesuai dengan moto sekolah kami, yaitu Cultivating Future Asian Leader. Sebagai sekolah SPK, sekolah kami menerapkan kurikulum nasional yang diperkaya dengan kurikulum lembaga pendidikan asing, yaitu Cambridge Assessment International Education. Pendidikan di SPK SMA Sincung memiliki tiga pilar utama, yaitu pilar literasi, pilar numerasi, dan kompetensi saintifik serta pilar karakter. Kompetensi literasi dalam bahasa Indonesia, bahasa Mandarin yang dititikberatkan pada HSK dan Chinese Business, dan bahasa Inggris yang ditujukan agar peserta didik memiliki keterampilan berkomunikasi dalam bahasa asing di kancah global. Pilar numerasi dan kompetensi saintifik diimplementasikan melalui kurikulum Cambridge, yaitu program IGCSE untuk kelas 10, program AS Level untuk kelas 11, dan program L Level untuk kelas 12. Di atas semuanya itu, SPK SMA Sincung menaruh perhatian khusus pada pengembangan karakter siswa melalui penanaman nilai-nilai sekolah, yaitu Precious, ke dalam berbagai kegiatan sekolah, baik kegiatan akademik maupun kegiatan non-akademik. Sejalan dengan era transformasi digital, kami siap mengimplementasi pembelajaran jarak jauh melalui pembelajaran moda daring maupun moda luring. Sincung Guoji Shuixiao Gao Zhong Buzhi Zai Pei Yang Guoji Ding Jian Ren Cai Sincung Guoji Shuixiao Gao Zhong Bu Zang Hai Zi Man De Meng Xiang Fei De Geng Gao Jia Ru Wumen Si Sui Sincung Gao Zhong Shuixiao Ba. Sincung Free University is ready to give the best education and values to your kids. Therefore, what are you waiting for? Join us in our virtual open house. Ayo, Bapak Ibu, tunggu apa lagi? SPK SMA Sincung siap menjadi bagian tanggung jawab dalam mendidik putra-putri Bapak Ibu. Bergabunglah bersama kami, SPK SMA Sincung, Surabaya. Selamat datang di Sincung School Pre-University. Perkenalkan, saya Miss Patricia yang akan mengajak kalian semua untuk tur sekolah ini. Dan sekarang kita berada di depan gedung Sincung yang didirikan sejak tahun 2011. Penasaran, fasilitas apa aja sih yang ada di sekolah Sincung? Yuk, ikutin aku! Selamat pagi, Miss! Selamat pagi, selamat di Sincung! Nah, ini adalah area green ground. Di sini tempat kalian refreshing sejenak saat belajar. Selain itu, kalian juga bisa main basket, futsal, badminton, ataupun kegiatan seru lainnya. Yuk ikutin aku lagi. Nah, total kelas di SMA Sincung berjumlah 12 kelas. Dan ini adalah satu contoh ruang kelas kita. Yuk, masuk ke dalam. Selamat pagi, Mr. Surya. Nah, Mr. Surya ini adalah salah satu guru berprestasi di Indonesia. Beliau telah memenangkan Lomba Aplikasi Ki Hajar tahun 2020. Oke, Mr. Surya, bisa dijelaskan sedikit mengenai proses belajar mengajar di SMA Sincung? Ya, proses belajar mengajar yang kita lakukan di SMA Sincung seperti biasa ya. Jadi kita menitik beratkan pada kemampuan analisis dan eksplorasi, sehingga anak-anak dapat mengembangkan atau menumbuh kembangkan kemampuan untuk menganalisis sebuah kejadian seperti itu. Oke, terima kasih banyak Mr. Surya. Yuk kita lanjut lagi. Nah, sekarang kita sudah sampai di ruang tari nih. Yuk masuk. Wang Rong Laosu lagi latihan nari nih. Bagi kalian yang suka nari, kalian bisa kembangkan bakat kalian di sini ya. Oke, lanjut lagi. Nah, ini adalah ruang perpustakaan Sekolah Sincung. Yuk masuk. Oke, Mister. Nah,
Di sini banyak banget koleksi buku yang boleh kalian baca ataupun kalian pinjam. Contohnya buku Mandarin, matematika, science, novel, dan lain-lain. Tempatnya pun juga nyaman loh. Oke, yuk kita lanjut lagi. Oke, sekarang kita akan menuju ke ruang Cambridge Room. Yuk, ikutin aku. Oh, Shu, nin hao. Ke yi, jian da, jie sao. Han yu de, jiao xue, mu biao ma? Women da han yu jiao xue ke cheng zhu yao mu biao shi pei yang xue sheng de han yu jiao liu neng li, tong shi chong fen fa hui han yu yu yan de shi yong xing. 让学生在实际的环境中流畅地使用汉语进行表达. Oke, jadi SMA Sinchung menitikberatkan pembelajaran bahasa Mandarin pada HSK dan juga Chinese Business. Jadi guys, kalau kalian sudah lulus dari SMA Sinchung, kalian sudah pasti menguasai bahasa bisnis Mandarin. Xiexie laoshi. Yuk, ikut tempat lain. Wah, kebetulan ada Miss Jenny lagi ngajar. Ngobrol yuk. Good morning, Miss Jen. Good morning. Nah, Miss Jennifer ini adalah salah satu guru bahasa Inggris di SMA Sinchung. Okay, Miss Jen, can you tell us a little bit about activities that support learning English in here? English at Sinchung is actually spelled F-U-N. Teachers are very creative and resourceful while students are active. Now, our activities are learner-centered. In fact, this semester we do have slam poetry, rap battles, and also filmmaking. Now, we also have Spotlight, the official English club, and our goal is to make students confident speakers of English. Thank you, Miss Jennifer. You're welcome. Oke, seperti yang kalian lihat, pembelajaran di SMA Sinchung juga menggunakan smartboard yang merupakan media pembelajaran di era industri 4.0. Yuk kita lanjut tempat lain. Nah, sekarang kita sudah sampai di lab komputer. Lab komputer kita bisa menampung 28-30 siswa. Yuk kita masuk ke dalam. Selamat pagi, Miss Cynthia. Nah, Miss Cynthia ini adalah salah satu guru komputer di SMA Sinchung. Miss, bisa dijelasin sedikit nggak tentang pelajaran komputer di SMA Sinchung? Oke, boleh banget, Miss. Di sini kita membekali semua siswa SMA Sinchung dengan skill teknologi komputer. Sebagai future ASEAN leader, semua siswa diperlengkapi dengan skill teknologi IT yang mengikuti perkembangan zaman. Oke, terima kasih ya, Miss Cynthia. Yuk kita lanjut ke lab bahasa. Nah, tiap komputer di lab bahasa ini sudah dilengkapi dengan headphone dan juga wifi untuk mempermudah siswa dalam proses belajar di kelas. Selain itu, lab bahasa ini juga digunakan untuk melatih kemampuan listening anak-anak, terutama di pelajaran bahasa Inggris dan Mandarin. Total kapasitas yang kita punya sebanyak 28 komputer. Yuk kita lanjut lagi. Nah, sekarang kita sudah sampai di lab kimia. Yuk masuk. Selamat pagi, Pak Fandi. Selamat pagi. Nah, Mr. Fandi ini adalah salah satu guru kimia kita di SMA Sinchung. Nah, Mr. Fandi, bisa jelaskan ke kita nggak tentang eksperimen ini? Jadi, eksperimen yang akan dilakukan ini adalah penggunaan indikator untuk titrasi asam basah. Oh, bisa dijelaskan lebih lanjut nggak, Mr.? Jadi, titrasi asam basah ini digunakan untuk mengetahui atau menghitung konsentrasi suatu larutan melalui penggunaan indikator. Ini adalah larutan basah dan ini adalah larutan asam. Ketika mereka berdua tepat bereaksi, habis, warna indikator akan berubah. Wah, wow, menarik banget ya. Oke deh, terima kasih ya, Mr. Fandi. Yuk kita lanjut ke lab biologi. Nah, sekarang kita sudah sampai di lab biologi. Yuk kita masuk. Good morning, Miss Mayana. Good morning, Miss Yeska. Good morning, Miss Fani. Oke, can you tell us what you are doing right now? Oh, so we are doing here some demonstration to investigate whether the oxygen is being taken up by a germinating cell. Wow, sounds exciting. Okay, Miss Mayana, is there any activities related to science here?
Oh, actually we have two. We have the science link. It helps the students who are struggling in the concept of science. But then at the same time, it helps them to bridge from a more advanced concept and skills. And we also have the SREC, the Science Research Expedition Club, which allows the students to be exposed in an experiment like this, research work, and application of scientific method. Okay, thank you so much, Ms. Mayana, Mrs. Ka. Nah, kita sudah sampai di ruang teater. Yuk masuk. Nah, ruangan ini bisa digunakan untuk berbagai macam acara, mulai dari pertemuan orang tua, meeting guru, talent show, seminar, dan lain-lain. Nah, sekarang aku mau nonton dulu ya. Nah, udah selesai nonton nih. Yuk kita ke tempat yang lain. Nah, ini adalah ruang UKS Sekolah Sinchung. Jika kalian merasa tidak enak badan atau cedera, kalian boleh langsung ke sini ya. Nah, ini adalah hall Sekolah Sinchung. Hall ini digunakan untuk acara event sekolah seperti graduation, Chinese New Year, pameran pendidikan, dan lain sebagainya. Yuk lanjut lagi. Oke guys, sekarang kita sudah sampai di lapangan atletik. Ngobrol bentar yuk sama guru olahraga kita. Pagi, Mr. Eko. Pagi, Miss Fani. Oke, Mr. Eko, bisa dijelaskan sedikit mengenai kegiatan olahraga di SMA Sinchung? Oke, baik. Jadi, kita punya kegiatan olahraga. Selain pembelajaran, juga kita ada kegiatan ekstrakurikuler, Miss. Di antaranya itu futsal, lalu ada basket, lalu badminton, dan wushu. Wah, jadi banyak banget aktivitas yang siswa-siswa bisa ikutin ya, Pak? Iya, benar. Oke, apalagi nih, Pak? Lalu kita punya lapangan atletik. Ini, Miss. Ini terbesar di Surabaya. Wih, keren guys. Jadi ini adalah lapangan atletik terbesar di Surabaya. Benar. Keren banget. Oke deh, Pak. Ya. Terima kasih ya infonya. Okay, boleh me. Lanjut lari bye lagi, me. Pak. Bye-bye. Oke guys, gimana? Udah gak sabar kan untuk join di SMA Sinchung? Pastikan kalian mendapatkan pendidikan dan fasilitas terbaik hanya di Sinchung School Surabaya. Untuk info lebih lanjut, kalian bisa cek website kita di sini ya. Dan jangan lupa untuk follow Instagram kita di @sinchung.school. Kami tunggu kalian semua di tahun ajaran yang baru. Sampai jumpa!